Bang Jatim, aman dan terpercaya. Bang Jatim, cabang kerja. Ibu Siska, pimpinan Bang Jatim, cabang kerja. Kami haturkan terima kasih. Saat ini menampilkan keluarga besar Bang Jatim, cabang kerja. Cabang Gresen, Ibu Siska, lambaikan tangan Anda. Ada di podium kehormatan tempatnya, di mobil kehormatan untuk Bang Jatim. Luar biasa, sebentar lagi akan bersama dengan Forkopimda Kabupaten Probolinggo. Lintas untuk Anda. Bakal rusak acara. Siap, pukul, 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 siap. Olahraga pencak silat yang dikumandangkan sebagai bentuk semangat juang pendekar-pendekar Kabupaten Probolinggo yang diaktifkan kepada beliau Bapak Bikin Bupati bersama dengan Forkopimda. Dengan semangat juangnya mereka akan siap membangun Kabupaten Probolinggo maju di segala bidang dan jatuh mengawal kemajuan Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Ibu Siska, sang sutradara yang telah memberikan apa-apa dari mobil atas untuk dipersembahkan pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Siska, terima kasih pimpinan Bang Jatim. Hei, kata yang digunakan bukan nama luar biasa, ternyata kepala ini tentu tidak boleh digunakan bagi orang yang tidak mempunyai tentunya mereka sudah dijasa bahwa dijasa apa dijasa itu dan kau yang melakukan harinya. Terima kasih pendekar Bang Jatim. Terima kasih atas apatinya hari ini. Dan memang jadwal ini juga diliburkan oleh Bu Siska karena memang hari Sabtu hari libur. Inilah kali ini seluruh karyawan-karyawati yang semuanya sedang dipandang telah memberikan penghormatan kepada warga besar Forkopimda Kabupaten Probolinggo. Wakil khusus Bapak Tinggi Bupati Probolinggo Ibu Siska mengawali dari urut-urutan kegiatan PA Karnaval pada siang hari ini. Terima kasih luar biasa Bu Siska, tentu kerjasama untuk bidang yang lain selalu mengawal kemajuan Kabupaten Probolinggo. Probolinggo Spektakuler Karnaval 24 dan Jatim Probolinggo dengan logonya atau brandnya J-Connect. Hey. Yang tentu menjadi maskot pergerakan perekonomian Kabupaten Probolinggo. Nirmala Nusantara DKUPP Dinas Sosial dan Bakes Bangpol Kabupaten Probolinggo. Kita tunggu atraksi apa yang akan disampaikan. Apakah akan memberikan sebuah atraksi atau hanya berjalan saja? Kita tunggu. Tampaknya arahnya seperti jelas menuju ke barat. Sepertinya akan jalan saja. Bapak dan Ibu bersama dengan Ibu, tentu saja
tetap bersama dengan kita walaupun ada harus keluar ataupun bisa tentunya bersama dengan kami. Terima kasih Bapak Dandim. Matur suwun Bapak. Baik, semangat proklamasi mengajak Anda semua untuk berkomitmen dalam meningkatkan, melestarikan dan membawa penerus bangsa untuk cinta budaya bangsa. Untuk itu dari Dinas Sosial, Dinas BKUBP, UMKM Perdagangan dan Perindustrian, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Baik untuk bangsa paling depan adalah ikon berpakaian baru wang barisan penari yang membawakan tarian Pawitra Suci yang menceritakan tentang masyarakat Kabupaten Probolinggo sedang bersuka cita atas hasil panen yang melimpah. Di ujung Gabang Sewu, merah putih diambaikan oleh orang Minang asal Probolinggo, Taufik Alami, Kepala Dinas DUKBP Kabupaten Probolinggo. Semangat juang merah putih berkumandang DKBP. Sementara juga, ya, Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial yang bersemangat bersama Ibu yang tinggalan dalam memeriahkan Probolinggo Spektakular Karnaval 2024 ini. Boleh menari bahagia dan tersenyum bahagia demi memeriahkan Probolinggo Spektakular Karnaval 2024. Lemparan roti yang tiada henti dari Direktur Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo yang pembina usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo. Masih ada rotinya Pak Taufik Alami, lempar ke depan juga. Mas Rahmat Hidayanto, terima kasih Pak Kadinsos. Anda sebagai muda saja menolak dua tempatnya Mas Rahmat Hidayanto. Senyum mbak. Alhamdulillah Mas Rahmat Hidayanto tampilannya kadinsos lemah kembali. Kata Pak Kapolri Bangda, biasa lengkeran sudah. Terima kasih bingkisan yang diberikan kepada Korkopimda. Selamat untuk keluarga besar DKUBP, Binsos dan Pakes Pempol Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Nurbas Oro. Terima kasih. Alhamdulillah juga terkirim salam PJ Bupati Probolinggo Bapak Haji Gaspar Wanto bersama dengan ibu dan seluruh keluarga besar Forkopimda Kabupaten Probolinggo. Ya, Mas Taufik Alami dengan tampilan busananya seperti baju yang biasanya digunakan oleh Datuk Maringgi. Luar biasa Mas Taufik Alami Kadinsos.
Kerajaan di bawah naungan Bapak Camat Bapak Baik akan memberikan bingkisan. Tentu saja penghormatan diberikan kepada orang nomor satu di jalan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Beliau Bapak PJ Bupati, selamat dan sukses untuk selalu. Bunga harum, bunga menambah kekerapan, bunga menambah tentu saja kenyamanan untuk kita bersama. Tiga OBD. Kalau dilempar pasti akan remuk Bapak. Ini pasti akan ditangkap baik DP3AP2KB akan sebentar lagi beratraksi. Sudah mengukur latihan kemarin hari. Baik Bu, ini siapa saja? Bu Munaris, Bu Agus Lukson, cantik Bu, luar biasa. Sementara juga ada Ibu Hudan Sarifudin. Terima kasih. Sukses tiga pengawal istri siang. Apet terus Bapak Bu. Jangan sampai ada ruang kosong. Maaf ya. Lamat-lamat. Tembang jawa. Memberikan keringan bagi tampilan daripada kontingen KB. Dinas Perikinan. Dan B2KB. Itulah yang akan disuguhkan polisi. Ya,
Panjang Buruh, Ring Haru, Ring Pahar, Bapak, Ring Bali, Sundar, Balita, Umasik, Sama Narita, Al-Mati, Balita. Tengok coba. Anak-anak. 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 Penampilan daripada berkilau banget ya, Bang. Laura. Anyar gede. Dari Kecamatan Tengah, Kabupaten Probolinggo. Lek tere paling ujung, pepen melekas dia nopo. Tere sih. Dia kan tembus sangat jos. Agak maju biar kedengaran musiknya. Kami ini anaknya dari sini, oleh WUD, Pak Iton.
Bupati Probolinggo kepada Kepala daripada Kecamatan Kelihatan yang diberikan aplaus oleh beliau. Dua racunan jempol untuk sang penampil dari wilayah tengah Kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Sukses selalu. Ini Bapak Gading Daya, Bapak Bupati Bapaknya yang akan berikan salam kebesaran juga. Cium tangan yang tentu menjadi penanda bahwa luas kasih dan cinta kasih pada kaum muda tetap diberikan tempat untuk pengaduan Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Bapak PJ Bupati, beliau Bapak Hadimbas dan Ruhanto. Banyu putih.
orang tuh. Yang pertama. Ya, setan kamu ya, tapi aku mau malah, Pak. Kudu iki, iki ijo, iki tema sepi itu ijo oreng. Iki. Aku enak kene. Sonar. Sonar iki. Aku kan ngene. Tapi yang tempat sono teh ada yang mau nikah ning mana kok. Aku enak nanakan iki. Thank you.
untuk para penonton agar rela minggir dulu. Kasih tempat untuk keluar menuju ke barat rute yang dipersembahkan oleh Dikdaya ini. Dan
di Desa Asuka di Kabupaten Probolinggo. Baru aktif kembali di pada tahun 2022. Thank you.
sekilas tentang arti balat. Balat Bintani dibentuk secara resmi di Jakarta pada Desember 1981. Ya, Metro BPJ Harti Balat di Kabupaten Probolinggo baru diaktifkan kembali pada tahun 2022. Harti Balat merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial dan budaya. Sebagai wajah penata rias untuk kembali dan melestarikan budaya daerah, khususnya tata rias Kutamuri, juga sebagai mitra khusus dan perhatian pemerintah. Agar mencapai tujuan melestarikan tata rias sebagai ciri khas bangsa Indonesia, Harti Balat melaksanakan berbagai program yang digelar serta pagelaran di berbagai daerah. Ya, hadirin sekalian, di hadapan kami sudah ada pagelaran pengantin Nusantara. Di baris pertama ada pengantin Batak, persembahan dari Wati Al-Sarong. Setiap pengantin Batak bertunjuk dipersembahkan oleh Wasi Al-Karomi. Di baris kedua ada pengantin Jogja Kanigara. Sebagai Mujiana Indah Ria.